Ya, oke. Okay. Halo guys, teman-teman. Kembali lagi di Tora TV. Oke, okay, kali ini kita balik lagi ke tempatnya Pak Yanto ya, Batu Akik di sini, karena banyak banget yang nanyain, "Bang, boleh minta nomornya nggak?" gitu ya. Nah, ini di Jenderal Urip Sumarharjo. Nah, memang di sini banyak juga sih teman-teman yang jual cincin ya, apa ke belakang ini nih. Coba ya, kita lihat dulu deh ke belakang sini nih. Nanti kita Pak Yantonya ada depan sini. Nah, ini dia. Nah, memang di sini yang jual-jual cincin nih banyak di sini, teman-teman tuh. Oh, tuh kan bener di kompleks ini nih banyak. Nah, jadi emang cincin-cincinnya juga banyak di sini. Ini Jenderal Urip ya. Oh, tuh kan bener. Nah, jadi memang di sini tempatnya. Nah, nanti kita ke Pak Yanto dulu depan, ke Jenderal Uripnya. Jadi Pak Yantonya ada di sini nih. Soalnya banyak yang nanyain apanya, nomornya Pak Yanto. Ah, ini dia. Wah, barangnya mana nih, bahan-bahannya? Mana bahan-bahannya nih, Pak? Belum dibuka? Oh, besok. Oh, ya. Oh, ini nih Pak Yanto nih, moles. Ya. Moles ya, Pak? Ya, bikin patung gitu. Oh. Bahan-bahan kemarin banyak yang nanyain, Pak. Oh, oh itu bisa kirim-kirim nggak, Pak? Kirim-kirim ke luar daerah gitu. Yang bahan-bahan yang kemarin tuh, yang ada di sini nih. Bisa? Ya. Oh, coba apa disebutin nomornya, Pak? nomornya 0858 63 6342 5911. Oke, sip. Soalnya banyak yang nanyain, Pak. Iya, nanti di situ di WA Bapak. Ya, oke, Pak. Kita konfirmasi kan. Iya, siap-siap. Lanjut, Pak, lanjut, ya. Pak. Waduh, ini lagi moles nih. Dari awal gitu sampai mengkilat gitu, Pak. Oh, sampai mengkilat ya. Nah. Oh, jadi ini mesinnya ini bikin dari awal sampai mengkilat ya. Gitu, dari awal kayak begini. Iya, benar-benar. Sampai mengkilat dari apa, dari bahan banget sampai gitu. Dia mengkilat ya. Iya. Oi. Itu lagi. Mantap nih mesinnya berarti ya, Pak Yanto ya. Wah, saya mulia ya. Wah, banget ya. Ya, ini baru-baru kita diampas doang nih, Pak. Iya. Kita hasil ampasan. Oke, okay. Lanjut, Pak. Lanjut, ya, Pak Yanto. Banyak, Pak, yang nanyain itu bahan-bahannya. Iya. Ini belum diiniin bahan-bahannya. Ada di bawah ya? Oh, belum dirapiin ya? Oh, ini teman-teman. Nah, ini nih. Oh, besok mah sapu. Iya, besok ya. Oh, nah itu ya. Nah, ini bahan-bahan yang kemarin nih sama Pak Yanto. Nah, nanti tinggal telepon aja sama Pak Yanto ya. Tuh, banyak banget bahannya. Udah, Pak, udah. Ya. Banyak kita alami. Iya. Nah, itu ya teman-teman ya. Ada di tempatnya Pak Yanto. Wih, mantep nih Pak Yanto nih. Wah. Banyak yang nanyain, Pak. Banyak yang nanya. Bahan. Jadi Bapak tiap hari di sini apa ya? Di sini. Oh, di sini ya, di Jenderal Urip ini ya. Oi, mantap. Oh ya, teman-teman tuh yang memoles ke Pak Yanto nih, dari bahan sampai mengkilat ya, Pak ya. Nah, ini Pak Yanto bisa nih itu ya, karena mesinnya bagus lah tuh ya. Oh, itu apa, Pak? Kecubung ya? Ini jenisnya kecubung. Wih, cakep. Ini Pak Yanto sudah ahli nih. Di Batu udah berapa lama, Pak? Ya sih, dari 2011 kali, Pak. 2011 ya? Oh, jauh juga ya. Apa, tapi teman-teman di belakang masih ada ya, Pak, sana ya? Ada, cuman pada tutup. Oh, pada tutup ya. Jarang-jarang ya, iya. Jadi, si Pak Yanto tiap hari ya di sini ya? Oh, sip, mantap. Nah, ini ya teman-teman ya, yang nyariin Pak Yanto, monggo silakan langsung datang aja ke Jenderal Urip Matraman ya, yang dekat pasar ikan hias ya, ikan hias yang ada di Jatinegara tuh, yang di lapangan ya. Mantap juga nih teman-teman nih, kalau mau
ini poles cincin nih. Nah, sambil ini ada warkop kecil nih, ada gorengan juga sambil nunggu-nunggu ya di sini. Boleh lah. Di sini juga apa mesinnya Pak Yanto juga bagus nih, dari bahan sampai mengkilat nih. Ada 5 ya, 5 apa? 5 putaran dia ya. Jadi benar-benar mengkilat banget gitu. Oke, Pak Yanto. Terima kasih ya, Pak Yanto ya. Sama-sama ya, Bang. Ya. Nah, oke ya, teman-teman. Jadi langsung aja datang. Ini bahannya ada di dalam nih, yang kemarin itu ya. Jadi bisa langsung aja ke Matraman sini, arah Jatinegara ya. Oke, teman-teman. Thank you. Yuk.